Seorang pasien mengalami keluhan lemas, mudah letih, dan pucat. Oleh dokter, didiagnosa mengalami anemia. Hasil pemeriksaan pada MCV atau mean corpuscular volume menunjukkan nilai 110 femtoliter atau FL. Dokter berdiskusi dengan apoteker terkait pemilihan obat untuk pasien. Obat apa yang sesuai untuk pasien? A. FE, B. PRC, C. Eritropoietin, D. Sianokobalamin, dan E. Asam folat. Jadi apa jawabannya kawan-kawan? Kata kuncinya yaitu menunjukkan nilai mean corpuscular volume-nya yaitu 110 femtoliter. Jadi jawabannya ialah E, asam folat. Jadi penjelasannya seperti ini. MCV normal pada manusia yaitu 80 sampai 97. Nah, pada pasien yang mengalami peningkatan nilai MCV merupakan pertanda anemia megaloblastik akibat defisiensi asam folat. Jadi, pasien diberikan asam folat. Oke, sekian dulu. See you next time.